Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering melaksanakan gebrak masker PKK se-Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Karis Daerah, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan partisipasi para donatur dan semua pihak yang terkait sehingga terlaksananya gebrak masker PKK di Kabupaten Ogan Komering Ulu 4 Romawi penutup. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi gerakan bersama memakai masker PKK di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pagi hari ini untuk membuka kegiatan gebrak pemakaian masker oleh PKK. Nah, ini merupakan program yang sangat luar biasa dan cepat sekali tanggapnya PKK ini karena kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali ke zona kuning kemarin, 40 orang yang terpapar sembuh semua. Nah, oleh karena itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menyambut baik sekali kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini luar biasa sudah didahului oleh tim penggerak PKK. Yang jelas protokol COVID itu harus kita laksanakan semaksimal mungkin di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai tanggal 24 Agustus tadi. Protokol COVID ini tiga saja yang paling penting. Yang pertama pakai masker, kemudian yang kedua sering-sering cuci tangan pakai sabun, yang ketiga jaga jarak atau jangan sampai berkerumun.